viral pada hari ini, polis tangkap individu yang berada di masjid. Tetapi ada satu video TikTok ini, dia mengatakan tegur atau bagi dia face mask, kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Akan tetapi video tersebut sudah dipadam kerana video tersebut menerima pelbagai kecaman kerana tidak cek-cek sebenar yang diceritakan oleh seorang individu polis yang juga seorang TikToker. Jom kita tengok sama-sama apakah penjelasan beliau tentang lelaki ini ditangkap oleh polis. Hai, assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak stage video ni dan saya nak perbetulkan keadaan sebab ramai yang tag saya. So, saya tengok komen-komen dalam tu, kebanyakannya mengecam polis. Apalah polis, orang tengah atas sejadah kau pergi kecam, kau pergi tangkap, apa dah macam Israel dah apa semua. Semua orang kata apa? Banyak yang komen pasal kecaman lah, kekecaman. Okey. Cerita dia macam ni. Okey, saya perbetulkan. Orang yang pakai baju hijau tu sebenarnya dia masalah gangguan mental. Sebelum dia masuk dalam masjid tu, dia dah mengamuk dengan menggunakan pisau sepanjang 12 inci. Okey. So kariah masjid tu sendiri yang buat laporan. So polis datang buat tangkapan. Bukan pasal masalah SOP tak pakai mask ke apa ke, bukan. Okey, dia pasal dia ni macam kurang sikit lah orang cakap. So apabila polis dah pergi tangkap dia tu, tahan tengok komen pelik-pelik pula. Bayangkan kalau kita tengah semayang, kita tak tahan dia, datangkan isim dia pergi guduk pula jemaah-jemaah lain macam mana. Tentu kecam lagi polis. Apalah dah tahu tu gila, kenapa tak pergi tangkap dia awal-awal kan orang mati semua. Ini dia antara komen-komen netizen yang baru tahu tentang berita ini. Dan kalau korang nak tahu video penuh tentang polis tangkap individu ni, ada link di bawah, saya sediakan. Itu berita sebenar. Pengajaran buat video ini adalah jangan sesekali sebar berita palsu dan jangan percaya kepada sesuatu berita tanpa asal usulnya. Okey, sekian, terima kasih.